Selamat sore saudara. Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah informasi telah kami persiapkan, di antaranya. Sebuah tabung gas di gerai makanan Pekalongan Plaza meledak. Hadapi perayaan Syawalan, Dinas Perhubungan siapkan rekayasa lalu lintas. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat sepak bola api yang dilakukan oleh warga desa Sokoyoso, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan bersama saya Yudinda Handayani. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Pekalongan, saudara. Pengunjung sebuah mal di Kota Pekalongan mendadak panik. Hal itu menyusul terjadinya ledakan tabung gas di salah satu gerai makanan cepat saji yang ada di mal tersebut. Sebuah tabung gas di salah satu gerai makanan cepat saji di Mal Matahari, Kota Pekalongan meledak. Akibatnya para pengunjung panik dan berhamburan keluar. Selain itu, plafon dan kaca-kaca di sekitar lokasi pecah berantakan. Meski tak terlihat ada kobaran api, namun tercium bau gas yang cukup menyengat. Polisi yang datang ke lokasi tak lama setelah kejadian langsung memasang garis pembatas dan melarang warga untuk memasuki mal. Mereka hanya diizinkan berdiri di luar mal dengan jarak sekitar 10 meter. Menurut salah seorang warga, bunyi ledakan terdengar sangat keras hingga mengagetkan pengunjung dan penjaga gerai lainnya. Apalagi kemudian terdengar sirene hingga membuat pengunjung mal tambah panik. Waktu kejadian tadi, saya pas lagi duduk sama teman saya lagi mau makan, tiba-tiba dari belakang saya kok seperti ada gempa gitu loh. Terus ada teman saya bilang katanya ada lindu, terus saya langsung bangun, saya keluar, ternyata kebakaran. Suaranya keras banget, Mbak. Oh, keras, iya, emang keras sekali, Mbak, sampai dinding atas atap KFC-nya sampai roboh. Tahu nggak, Mbak, penyebabnya apa, Mbak? Kira-kira sih kalau saya dengar katanya itu kebocoran gas. Wakapolres Pekalongan Kompol Kristanto Budi Nur Setia mengakui adanya ledakan tabung gas berisi 50 kg tersebut. Namun mengenai penyebab dan kronologisnya masih dalam penyelidikan. Gas untuk kejadian bisa dilihat tadi ada ledakan, ada kompor yang meledak, namun untuk kronologis ataupun sebabnya masih kita teliti dulu. Ya, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Korban sementara tidak ada, korban jiwa tidak ada. Kalau yang pingsan sampai sekarang ini dibawa ke rumah sakit tapi sudah siuman. Sudah siuman. Berarti itu karena apa, Dan? Kenapa? Karena apa pingsannya? Masih dalam penelitian, ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, masih dalam penelitian. Kalau kerugian belum tahu, Dan? Kerugian juga belum dihitung, ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Yuninda Handayani, Faikar Mujadid, Kompas TV, Pekalongan. Ribuan warga Pekalongan mengikuti kirab budaya menjelang digelarnya perayaan Syawalan di Krapia. Mereka membawa 1001 bendera merah putih sebagai bentuk dukungan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan terorisme dan aparatisme. Kirab budaya itu dimulai dari Jalan Agus Salim atau Lapangan Seregenan menuju ke Krapia, tempat di mana akan digelar tradisi lopis raksasa. Diawali dengan tari batik yang dilakukan oleh sejumlah remaja, kemudian disusul dengan barisan pembawa bendera merah putih. Selain itu ada pula tarian yang diiringi dengan musik angklung. Ribuan warga dengan antusias menyaksikan kirab di jalan sepanjang sekitar 2 km ini. Kirab budaya ini sendiri sudah rutin dilakukan setiap tahun menjelang perayaan Syawalan. Kali ini mengambil tema Parade 1001 Merah Putih, dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa warga Pekalongan menolak bentuk faham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rangkaian Syawalan, tapi acara ini kita tunjukkan kepada masyarakat khususnya bahwa kerapnya mengadakan acara pawai kirap ini adalah untuk bela negara.
Artinya masyarakat Krajak kita tumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, NKRI harga mati. Karena pada posisi saat sekarang NKRI ini banyak rongrongan di dalam maupun dalam internal maupun eksternal. Akibat kirab budaya ini, arus lalu lintas pun tersendat dan terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Awan Igus, Kompas TV, Pekalongan. Ratusan orang dari berbagai elemen ormas di Solo menggelar aksi menolak terorisme. Ini adalah respon dari peristiwa bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta beberapa waktu lalu. Aksi dimulai dengan long march dari Sriwedari ke Bundaran Gadag Kota Solo. Ratusan massa ini berasal dari berbagai elemen seperti Majelis Tafsir Al-Qur'an, Banser, Persaudaraan Setia Hati Trate, Pemuda Pancasila, serta elemen pemuda lainnya. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap aksi terorisme. Di depan patung Brigjen Slamet Riyadi, mereka menggelar orasi. Massa meminta agar pemerintah segera merevisi undang-undang anti terorisme supaya lebih bertarung dalam menghadapi kelompok radikal. Mereka sebagai warga Solo merasa keberatan dengan stigma negatif Solo, serta aksi menyatakan bahwa Solo aman dan toleran. Ya, ini untuk solidaritas warga Kota Solo bahwa kejadian kemarin waktu bom di Mapolresta itu kami ikut prihatin, dan kami sebagai warga Solo sangat menolak keras terhadap segala bentuk kekerasan apapun atas nama apapun. Aksi terorisme memang mengejutkan karena terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berbagai pihak mengutuk aksi ini karena dinilai menodai bulan suci Ramadan. Tidak ada satu agama pun yang mengizinkan aksi kekerasan dan terorisme. Solo ingin menunjukkan pada Indonesia dan dunia bahwa usai aksi terorisme, Solo tetap aman dan toleran. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Memasuki hari ke-6 setelah Idul Fitri, arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Pekalongan masih terpantau padat. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini.